Selamat sore Tribuners. Melaporkan langsung dari lokasi kejadian jatuhnya salah satu helikopter di wilayah Suluban, Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Dari informasi terakhir yang didapatkan seluruh awak termasuk pilot helikopter selamat. Selain itu diduga helikopter ini terjatuh karena baling-balingnya terlilit benang layang-layang. Evakuasi terhadap para korban telah dilakukan oleh Basarnas Bali. Saat ini pihak otoritas setempat atau dari pihak berwenang belum memberikan keterangan mengenai kejadian jatuhnya salah satu helikopter dengan nomor lambung PKWSP. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jatim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.